saya di JL Motovlog. Oke, di video kali ini saya akan menservis bro ya. Aerox-nya punyanya ada tamu kebetulan ya. Kita kedatangan tamu subscriber dari Madura, bro. Oke. Ya. Ini motornya, bro. Ya, ini dengan Mas Muhammad ya ini, Mas. 86. Oke, Mas. Siap. Ya, ini dari subscriber dari mana, Mas, asalnya, Mas? Dari Madura. Dari Madura. Ya. Maduranya Madura mana, Mas? Tanah Merah. Oh, Tanah Merah. Oke, bro. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu subscriber saya, yaitu Mas Muhammad. Ini keluhannya motornya apa, Mas, ini, Mas? Lasamnya kurang stabil. Oke, kita nanti buat tarikan enak, gas jengat ya, bro. Ya. Jengat-jengat gitu ya. Sampai wili-wili ngetril. Ah, siap. Kita yang terbaik. Wah, videonya gimana menurut sampean, Mas Bro? Video saya gimana? Cukup gimana? Cukup ngisi apa gimana? Cukup lengkap gimana? Cukup informasinya? Cukup lengkap. Informasinya gimana? Dan memotivasi lah. Oke, oke. Semangat-semangat, bro. Oke. Terima kasih buat Mas Muhammad. Oke, nanti kita servis, bro ya. Tonton terus video ini. Jangan lupa like dan subscribe, bro ya. Supaya saya semangat untuk bikin videonya, oke? Oke. Ya, kita bongkar semuanya. Motornya Cak Muhammad. Ya, ini kilometernya 28.000, bro. Lumayan agak panjang ya. Jadi harus pengecekan semua. Oke, kita bongkar semuanya. Kita bongkar trotolnya, nanti juga CVT-nya kita bersihkan. Oke. Oke. Kita bongkar trotolnya sama manifold. Juga ini kita penggantian rem belakang ya, bro. Mantap nih, jangan lupa nih dikasih stempet supaya nanti biar dilepasnya rodanya biar enak ya. Oke, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu trotolnya, bro. Ini kotor nih ya. Kita semprot pakai cairan pembersih injektor. Ya, ini kotor. Nanti kita bersihkan semua. Oke. Oke, setelah sudah bersih semuanya, bro ya. Trotolnya sudah bersih. Trotolnya sudah bersih semuanya. Manifoldnya juga sudah bersih semuanya. Oke. Kita bersihkan juga CVT-nya. Kita pasang semuanya, oke. Nanti kita tes riding sama penggunanya juga. Kita suruh tes riding juga. Oke, tonton terus video ini ya, bro. Jangan di skip ya, karena informasinya sangat bagus. Jangan lupa, bro, untuk diceknya yang bagian seal astruk ini, karena rawan bocor ya. Seal astruknya Aerox ya. Jangan lupa diganti yang baru ya. Yang ori ya, bro. Oke, kita lepas sini, kita bongkar. Oke, kita pasang yang baru ya, bro. Kalau ini usahakan ya, cuma munculnya di sini aja, jangan terlalu dalam, nanti bocor, banyak yang rembes olinya. Jadi ya, jangan terlalu dalam-dalam. Oke, sekalian juga ini mau dirubah rollernya ya, jadi pakai 10 gram 3 biji sama yang 13 gram 3 biji ya. Kita timbang dulu, bro. Yang ini 10 gram ya, satunya 13 gram.
Jadi lumayan ya untuk tarikan bawahnya supaya nggak lemot. Kita bersihkan semuanya. Nanti kita pasang ya, kita coba nanti tarikannya enak apa lambat. Kita kontrol dulu pakai alat diak ya bro. Ya, RPM-nya harus 1600, 1700 ya bro standarnya. Iya, nanti kita pasang semuanya, nanti kita coba test ride. Oke. Kita suruh tes ya. Gimana rasanya motornya Cak Muhammad? Oke. Woi. Mantap. Piye, Pak? Mantap, Mas. Masa jauh-jauh dari Madura ke wih, ya itu Barjo. Sangat bangga ya Mas Muhammad. Jangan lupa like dan subscribe nih, tonton video ini. Salam semangat, saya Muhammad dari Madura. Dari Madura. Salam sukses. Sukses. Oh. Oke. Okay. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tonton video saya selanjutnya. Saya akan berbagi tentang video, berbagi tips ya. Oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.